Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saya telah menceritakan perjalanan saya dari kota Jogja menuju Solo untuk sebuah keperluan. Ada sebuah tempat yang telah lama ingin saya kunjungi di sana. Tempat ini mempunyai peran penting di masa lalu dan berlokasi tidak jauh dari stasiun Purwosari, kota Solo. Dari stasiun Purwosari, saya menggunakan bis Batik Solo Trans yang memang nantinya akan melewati tempat yang saya tuju. Batik Solo Trans ini cukup menarik, mempunyai banyak jalur dan melewati tempat-tempat strategis serta menggunakan pembayaran yang modern. Setelah beberapa saat berkendara, sampailah saya di tempat yang saya tuju. Tempat tersebut adalah sebuah cagar budaya legendaris yang sering disebut-sebut sebagai titik nol industri musik Indonesia. Lokananta, demikianlah namanya. Bisa langsung walk in kan ya? Bisa, nanti masnya di jam 11. Oh, jam 11. Nanti 1 jam tanpa berhenti gitu. Oh, gitu. Iya. Atas nama? Anjas. Boleh dibantu nomor telepon? 08. Iya, nanti pas masuk semua barang harus dititipkan, yang boleh dibawa cuma handphone aja. Mungkin sambil itu pun bisa jalan-jalan dulu. Ketika kita memasuki bangunan utama, kita akan sekaligus mendapati sebuah museum. Ya, di sana ada beberapa ruangan tempat dipamerkan berbagai hal yang berkaitan dengan sejarah berdirinya sampai dengan peran Lokananta di masa lalu hingga saat ini. Tapi sebelum memasuki ruang pamer ini, tentu ada persyaratan yang harus Anda penuhi terlebih dahulu. Yang pertama, tentu membeli tiket, menitipkan barang bawaan, serta berkunjung sesuai waktu yang telah ditentukan. Untuk detail harga tiket dan jadwal kunjungan akan saya bahas kemudian. Jadi, terus ikuti video ini hingga selesai. Ruangan lini masa adalah ruangan paling tepat untuk kita datangi pertama kali untuk mengenal lebih jauh tentang apa dan bagaimana seputar Lokananta. Sesuai dengan namanya, lini masa menceritakan garis waktu yang dialami Lokananta dari awal berdirinya hingga saat sekarang ini. Singkat cerita, Lokananta didirikan pada tanggal 29 Oktober 1956 dengan nama perusahaan Piringan Hitam Lokananta yang menjadi bagian dari jawatan radio Kementerian Penerangan Republik Indonesia atas inisiatif Raden Maladi, seorang tokoh musik dan olahraga Indonesia, sekaligus penggagas berdirinya Radio Republik Indonesia. Nama Lokananta kurang lebih berarti seperangkat gamelan dari kayangan yang dapat berbunyi sendiri dengan merdu. Core bisnis dari Lokananta saat itu adalah merekam dan menduplikasi materi siaran yang akan disiarkan RRI dalam bentuk piringan hitam. Pada tahun 1961, status perusahaan ini diubah menjadi perusahaan negara dengan nama PN Lokananta, dan bidang usahanya dikembangkan menjadi label rekaman dengan spesialisasi pada lagu daerah dan pertunjukan kesenian, selain penerbitan buku dan majalah. Mengapa lagu daerah dan pertunjukan kesenian? Karena salah satu alasan dibentuknya Lokananta adalah untuk menjawab kegelisahan Presiden Soekarno atas maraknya westernisasi saat itu, termasuk di dunia musik. Sehingga untuk menghadang imperialisme kebudayaan, menurut pandangan Presiden Soekarno, diperlukan sebuah ketahanan budaya nasional. Salah satu caranya adalah
dengan mendirikan sebuah perusahaan rekaman untuk merekam lebih banyak dan lebih banyak lagi lagu-lagu daerah yang kemudian disiarkan di Radio Republik Indonesia sebagai upaya untuk membangun hiburan daerah serta membumikan kebudayaan bangsa. Dari sini, Lokananta menjadi salah satu label rekaman terkemuka di Indonesia yang melahirkan banyak artis seperti Gesang, Waljinah, Bubi Chen, Titik Puspa, Bing Slamet, Samsaimun, bahkan juga artis seni pertunjukan seperti Kinarto Sabdo dan Basio. Pada dekade ini pula, PN Lokananta menjadi salah satu pendukung dalam Asian Games 1962 yang diselenggarakan di Indonesia dengan menerbitkan satu set album piringan hitam berisi lagu-lagu Indonesia yang dijadikan souvenir untuk para atlet yang berlaga pada saat itu. Dekade 70-an menjadi momentum keemasan bagi Lokananta setelah mengambil keputusan untuk mengubah format dari medium piringan hitam ke dalam pita kaset, seiring dengan perkembangan teknologi pada waktu itu. Sejak tahun 1972, Lokananta mampu melepas ratusan ribu keping kaset di pasaran dan disambut baik oleh publik. Setelah membentuk unit pengadaan film dalam format pita magnetik pada tahun 1983, Lokananta semakin berjaya mengukuhkan perannya sebagai sentra produksi rekaman audio kaset dan penggandaan film terbesar di Indonesia. Namun demikian, tidak ada yang abadi. Setelah terbit era compact disc menggantikan kaset pita magnetik, dan seiring dengan menjamurnya label-label rekaman swasta, Lokananta mulai kehabisan napas dan menyerah kalah. Terlebih lagi, belakangan Lokananta lebih fokus dengan produksi rekaman musik-musik dan teater Jawa, sementara musik-musik dengan genre lain makin berkembang dan lebih disukai masyarakat. Pada akhirnya, pangsa pasarnya kian menipis hingga Lokananta dinyatakan pailit dan secara resmi dibubarkan pada tahun 1997. Kejatuhan Lokananta seakan semakin lengkap dengan beralihnya Orde Baru menjadi era reformasi. Saat Departemen Penerangan dibubarkan oleh pemerintah, Lokananta benar-benar total berhenti berproduksi. Pada tahun 2004, Lokananta dilikuidasi dan digabungkan ke dalam Perum Percetakan Negara. Sejak saat itu, Lokananta menjadi bagian dari Perum PNRI dan namanya berubah menjadi Perum PNRI Cabang Surakarta, Lokananta. Dengan bidang usaha meliputi multimedia, rekaman baik kaset maupun CD-ROM, remastering dan pengembangan percetakan, dan jasa grafika serta kegiatan di dunia penyiaran. Namun demikian, ini tidak serta-merta mampu membuat Lokananta kembali pada zaman keemasannya pada masa Orde Baru. Kisah inilah yang di-capture oleh ruangan lini masa dalam sederetan narasi di dinding yang ditampilkan berurutan sesuai dengan urutan angka tahun. Namun tidak hanya itu saja, di dalam ruangan ini juga ditampilkan sejumlah perangkat audio jadul yang sudah hampir tidak pernah lagi kita lihat di tempat lain selain di museum atau di rumah nenek kalau beruntung. Selain itu, ditampilkan juga beberapa dokumen administrasi jadul seperti bukti pembayaran honorarium, beberapa majalah, juga partitur-partitur tulisan tangan asli zaman dahulu. Juga ada beberapa instalasi di dinding yang berkaitan dengan kegiatan recording pada masa lampau. Beranjak sedikit dari ruangan lini masa, kita akan menemukan ruang gamelan. Sebenarnya tidak terlalu banyak yang bisa saya ceritakan dari sini. Namun, seperangkat gamelan yang berada di sana sepertinya bisa bercerita lebih banyak dari sekedar kata-kata. Seperangkat gamelan tersebut bernama Gamelan Kiai Sri Kuncoro Mulyo. Gamelan ini bukanlah gamelan biasa, karena gamelan ini konon sudah ada dan dimainkan sejak zaman Pangeran Diponegoro, yang berarti sudah sekitar 2 abad lamanya. Walau demikian, sebenarnya gamelan ini baru menjadi koleksi Lokananta pada tahun 1984.
Saya tidak terlalu lama berada di sana, karena nampaknya ada aura kegelapan tersendiri yang menyelimuti kamar tua ini. Bukan hanya karena dinding ruangan ini yang dicat hitam kelam, tapi juga karena ada sebuah mitos yang berkembang sejak lama yang mengisahkan bahwa gamelan ini konon seringkali berbunyi sendiri saat malam hari. Ruangan selanjutnya barangkali adalah salah satu yang paling menarik untuk dikunjungi. Bernama Bengawan Solo, ruangan ini menceritakan bagaimana proses sebuah lagu direkam sampai dengan proses produksinya. Yang dalam hal ini disimbolkan dengan lagu Bengawan Solo yang ikonik milik maestro keroncong Indonesia, Gesang. Jalan cerita proses perekaman lagu Bengawan Solo ini divisualisasikan melalui gambar-gambar statis di dinding yang didukung dengan tata cahaya dinamis sehingga membuatnya menarik untuk diikuti. Tak heran, saat itu ruangan tampak penuh sekali dengan pengunjung yang antusias menyimak visual di dinding maupun yang berfoto-foto di dalam. Terlebih lagi, di dalam dipajang pula sejumlah perangkat jadul seperti gramofon, mixer, juga amplifier jadul yang membangkitkan rasa keingintahuan. Karena benda-benda ini memang tidak dapat kita lihat lagi sehari-hari. Ruangan selanjutnya menjadi sebuah ruangan dengan kesan yang paling menyenangkan dari Museum Lokananta buat saya pribadi. Karena di ruangan ini dipamerkan berbagai koleksi piringan hitam produksi Lokananta yang tersimpan dalam rak-rak putih yang menjulang tinggi. Di sana terdapat berbagai koleksi musik gamelan Jawa, Bali, Sunda, Batak, dan musik daerah lainnya, serta lagu-lagu folklor maupun lagu rakyat yang tidak diketahui penciptanya. Juga ada rekaman resmi pertama lagu Indonesia Raya versi 3 stanza aransemen Joseph Kleber. Ada pula rekaman Gending Karawitan gubahan dalang tersohor Ki Narto Sabdo. Bahkan rekaman Murotal Al-Quran juga ada. Lokananta sendiri mempunyai koleksi tidak kurang dari 53.000 keping piringan hitam dan 5.670 master rekaman. Namun, tentu saja tidak semuanya dipamerkan di ruangan ini. Ada sebuah fakta sejarah menarik yang baru saya ketahui di sini. Kita semua tentu sudah paham bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan di masa-masa setelahnya, pada saat peringatan hari proklamasi, kita akan sering menjumpai rekaman pembacaan proklamasi oleh Bung Karno tersebut diperdengarkan, lengkap dengan visual slide foto yang menggambarkan suasana pada saat itu, yang sering sekali ditayangkan di televisi atau diputar di radio. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara Bung Karno yang biasa kita dengar tersebut sebenarnya bukanlah rekaman live pada tanggal 17 Agustus 1945? Ya, Indonesia di tahun 1945 belumlah secanggih sekarang. Apalagi saat itu situasi masih genting, dan pembacaan proklamasi dilakukan dalam suasana penuh kedaruratan. Pada saat itu, dokumentasi asli yang dapat diambil hanyalah berupa foto. Itu pun tidak banyak jumlahnya.
Perekaman pembacaan naskah proklamasi baru dapat dilakukan 6 tahun kemudian atas ide dari Yusuf Ronodipuro yang merupakan seorang tokoh pendiri RRI. Namun demikian, Bung Karno tidak langsung menerima ide tersebut karena beliau beralasan bahwa proklamasi tidak bisa diulang untuk kedua kalinya. Namun setelah berulang kali diyakinkan dengan alasan bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi bertujuan agar generasi muda di masa mendatang tetap bisa merasakan gelora proklamasi, pada akhirnya Bung Karno setuju untuk membacakan kembali proklamasi kemerdekaan Indonesia di studio RRI Jakarta pada tahun 1951. Fakta sejarah inilah yang diungkapkan melalui sejumlah visual dan rekaman-rekaman suara yang diperdengarkan dalam ruangan proklamasi yang sukses membawa angan ke masa lalu. Proklamasi. Itulah beberapa ruangan yang difungsikan sebagai galeri di Lokananta, hasil dari revitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui PT Dana Reksa dan PT Perusahaan Pengelola Aset dengan dukungan dari pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2022 hingga 2023. Revitalisasi ini juga menandai transformasi Lokananta menjadi Lokananta Blok yang di dalamnya tidak hanya ada perusahaan rekaman, studio musik atau pengadaan kaset dan CD, tetapi diperluas dan dilengkapi dengan ruang kreatif publik, tempat pemberdayaan UKM dan UMKM, juga ruang pertunjukan. Untuk mengunjungi area publik di Lokananta, dapat Anda lakukan kapan saja tanpa reservasi dan tanpa dipungut biaya, kecuali kalau Anda jajan di salah satu tenan. Tapi untuk mengunjungi galerinya, Anda perlu melakukan reservasi di hari yang sama dan memilih sesi kunjungan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu pukul 10, 12, pukul 14, dan pukul 16. Untuk pembayaran tiket masuk, tidak menerima uang cash. Anda bisa menggunakan kartu debit atau QRIS. Dengan harga Rp30.000 per orang, Anda akan mendapatkan waktu 2 jam di dalam galeri lengkap dengan tour guide. Registrasi dapat Anda lakukan di link di bawah ini. Dan untuk info-info terkini dapat Anda dapatkan di Instagram Lokananta Blog. Tapi entah kenapa registrasi via online ini susah sekali, karena selalu muncul notifikasi pendaftaran sudah penuh di jam berapapun saya mendaftar. Keluhan serupa juga dilontarkan banyak orang di kolom komentar di Instagram Lokananta Blog. Kabar baiknya, ternyata kita tetap bisa walk-in ke galeri tanpa registrasi, walau kita hanya mendapat jatah waktu 1 jam dan tanpa tour guide. Paling tidak, kebijakan yang diberlakukan masih seperti itu pada saat saya berkunjung ke sana. Hanya saja, saya masih merasa ada yang kurang dari kunjungan saya ke sana saat itu. Karena rupanya, studio rekaman Lokananta yang legendaris itu tidak termasuk bagian dari tour. Studio ini memang berada di gedung yang berbeda, dan sebenarnya merupakan studio baru, yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tahun 1985. Luasnya 14 x 31 meter, dan membuatnya menjadi studio rekaman terbesar saat ini di Indonesia dengan tata akustik ruangan yang sangat mumpuni dengan reverb yang alami, bahkan lebih baik daripada menggunakan efek reverb di software pengolah audio komputer. Bahkan, konon kualitas rekaman di Lokananta disebut-sebut setingkat lebih bagus daripada studio Abbey Road London yang termasyhur itu. Studio Lokananta ini juga diketahui masih menggunakan mixer analog Trident Series 80B yang sangat langka. Konon tinggal ada dua di dunia,
yang satunya lagi dimiliki oleh BBC Studio London. Sayang sekali, pada waktu itu saya hanya bisa puas memandangi plakat peresmiannya saja. Juga pintu-pintunya yang terkunci dari luar. Sambil membayangkan betapa baik hatinya almarhum Glenn Freddy yang memutuskan untuk menggelar konser sekaligus melakukan rekaman di studio tersebut sebagai kampanye untuk menyelamatkan Lokananta. Di tengah kegalauan akan nasib Lokananta yang pada waktu itu seakan terlantar dan mati suri. Juga betapa mengharukannya saat almarhum Didi Kempot menggelar konser amal di Lokananta pada saat pandemi COVID-19 di tahun 2020. Yang ketika itu dalam semalam, hanya dalam beberapa jam, berhasil menggalang donasi hampir 8 miliar rupiah. Juga betapa membanggakannya saat lagu Indonesia Raya 3 Stanza direkam ulang di studio ini pada tahun 2017 dengan orkestra dan musisi-musisi asli Indonesia dengan studio terbaik yang berlokasi di Indonesia. Karena pada rekaman lagu Indonesia Raya yang sebelumnya dikerjakan oleh orkestra dan musisi luar negeri dan dimixing di studio musik di luar negeri pula. Seperti rasa kurang Indonesianya. Ya, itulah Lokananta. Buat saya sendiri, Lokananta bukan hanya titik nol musik Indonesia. Tapi lebih dari itu, Lokananta adalah bagian dari sejarah bangsa yang turut berperan dalam upaya membentuk kepribadian bangsa melalui seni dan budaya. Kalau Anda berkunjung ke Solo, sempatkanlah untuk mampir ke tempat ini. Satu atau dua jam waktu yang Anda habiskan di sini akan sangat berharga untuk menambah wawasan Anda tentang sejarah maupun potret kehidupan bangsa melalui seni dan budaya. Sekian cerita saya dari Solo. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Anjas, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.